Seorang ibu-ibu di Medan terekam CCTV mengutil pensil alis di toko kosmetik di kawasan Martubung Kota Medan. Pemilik toko yang kesal mengupload video pencurian hingga viral di sosial media. Dalam rekaman CCTV di toko kosmetik di kawasan Jalan Pancing 1 Lingkungan 7 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan terlihat seorang ibu-ibu mengutil pensil alis. Ibu-ibu yang membawa anak laki-lakinya tersebut beraksi dengan cara membuat sibuk dan memanfaatkan kelengahan pekerja saat anak pelaku memainkan pensil alis tersebut lalu membawa kabur pensil alis setelah membayar kuku palsu yang dibeli pelaku. Meski tidak bisa melaporkan aksi pencurian karena nominal harga yang kecil, pemilik toko membuat efek jera bagi pengutil dengan cara memviralkan aksi pencurian tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Jurnal TV melaporkan.